Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku mau review skincare lagi. Jadi kali ini aku mau pakai skincare dari produknya Neogen ya. Gak tau aku sebutnya berapa enggak, tapi ini aku baru pertama kali banget aku cobain produk yang seperti ini. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, follow Instagram aku dan juga follow TikTok aku. Langsung aja kita ke videonya. Mau pakai dan aku mau cobain, ini produk Neogen yang aku lagi mau review ya. Ini adalah Bio Peel atau peeling. Jadi tuh peelingnya itu kayak berbentuk kayak ada kapasnya gitu ya. Ini tuh udah viral banget dan ini udah di review sama Kaswai Salim, dan di TikTok juga udah banyak banget yang review, jadi aku kepo banget. Dan tenang, untuk di Shopee-nya itu kan ada yang packagingnya itu kan banyak, dan ini aku punya yang isinya 5. Jadi bagi kalian yang baru mau coba, tester-tester, kalian bisa banget cobain yang 5 dulu isinya. Ini cuma 5 isinya ya. Dan aku punya 2, ini ada yang green tea dan ini ada yang lemon. Nah, apa sih produk yang aku lagi review kali ini? Sebenarnya udah viral banget di YouTube, juga Kak Suhai Salim juga udah nge-review, di TikTok juga udah banyak banget. Jadi ini adalah pad yang isinya itu bisa untuk ngepeeling wajah kita secara menyeluruh, mengangkat sel kulit mati kayak gitu. Aku cobain produk ini ke kalian dan aku ngasih tau ke kalian. Ini aku ngasih tau dulu sedikit ya. Jadi produk pad ini adalah untuk berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran, dan juga berfungsi sebagai eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati. Kalian tahu kan nge-scrubbing atau nge-peeling. Nah, kalian bisa banget gak pakai repot, kalian pakai ini aja udah cukup bersih wajah kalian. Jadi gak usah ribet-ribet dan lain-lain. Dari Neogen pad peeling ini, bio peeling ini, ada 3, ada anggur, ada lemon, dan juga ada green tea. Nah, yang aku punya itu yang lemon dan juga yang green tea. Masing-masingnya punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, anggur, lemon, dan green tea ini beroleh dari ekstrak dari bahan alami yang berfungsi untuk membantu memperkuat tekstur kulit wajah kita, sekaligus mengencangkan kulit, memperkecil pori-pori yang ada di wajah kita. Di sini juga berfungsi untuk membersihkan, melembabkan, dan juga mengencangkan kulit wajah kita. Ini lemon aku yang pertama, mengandung ekstrak vitamin C dari lemon dan juga ada serainya juga, menjaga elastisitas kulit wajah kita. Ke normal to dry kayak gitu. Kalau misalkan yang hijau, dia mengandung ekstrak teh hijau yang fungsinya merupakan untuk antioksidan dan juga untuk antiinflamasi atau anti peradangan. Antioksidan tuh biar kulit kita tuh agar tetap terjaga kelembapannya juga gitu loh guys. Dan peradangan kayak misalkan merah-merah, iritasi dan lain-lain, kalian bisa banget nih cobain bio peelingnya tuh yang green tea. Selama ini karena ada teh hijaunya, dia membantu meringankan atau menenangkan kulit yang sensitif atau yang iritasi, kurangi kan tong mata atau lingkar hitam yang ada di mata kita kayak gitu guys. Jadi masing-masing tuh punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena keduanya ini emang cocok banget di aku ya, aku dua-duanya tuh ada, jadi aku tuh butuh banget kedua ini. Produk Neogen Dermatology yang Bio Peel ini merupakan produk yang eksklusif ya, dengan kualitas premium. Kualitas ada dua sisi pad gitu, dia memiliki double exfoliation gitu ya, cara untuk mengangkat sel kulit mati. Aman dipakai ibu menyusui dan juga ibu hamil ya guys. Jadi aman banget kalau misalkan mau peeling-peeling pakai produk ini aja. Terus penggunaannya juga cukup 2 kali seminggu, jadi nggak usah sering-sering, karena nge-peeling atau mengeksfoliasi wajah juga nggak boleh sering-sering ya guys, karena nanti akan merusak skin barrier kita atau nanti akan lebih sensitif lagi gitu guys. Karena kan ada beberapa orang yang sensitif kalau kulitnya tuh digosok kayak gitu. Jadi harus penggunaannya harus tepat, dan produknya sudah dermatologi test dan juga BPOM. Note yang harus kalian catat kalau misalkan kalian menggunakan produk ini, jadi pertama, karena produk ini produk eksfoliasi, kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan aktif lain sehabis pakai produk ini, seperti retinol, vitamin C lain atau yang kadarnya lebih besar konsentrasinya, AHA, niacinamide, dan juga BHA. Itu kalian harus ingat yang ini yang tadi aku sebutkan, kalian jangan campur atau bersamaan penggunaannya dengan produk yang tadi, produk peel yang kita lagi pakai sekarang. Cara pakainya adalah pastikan dulu wajah kalian bersih. Jadi aku mau bersihin wajah aku dulu. Abis itu kalau misalkan udah bersih baru aku pakai peeling ini, dan nanti didiamkan 5-10 menit, setelah itu kita bilas. Dan kalian bisa merasakan khasiat atau manfaat, dan kalian bisa, aku jamin kalian ketagihan untuk ngepiling wajah kalian pakai ini, dan nggak ribet juga kalau misalkan ngepiling-piling pakai produk-produk yang biasa aku pernah pakai.
agak ribet ya bunda-bunda. Itu cocok banget buat kita yang punya anak-anak toddler, anak-anak kecil, karena kalau mau ngepiling wajah kalian bisa cepet banget pakai ini, kayak cuman satu-satu aja selesai. Cuma nungguin 10 menit, enggak usah pakai ribet-ribet harus ngegosok. Oke, ini step yang pertama. Setelah aku cuci muka, aku pakai sisi yang bagian kasar dulu. Ya, fungsinya kayaknya dia untuk nge-scrub ya, atau nge-gusok-gusokin kulit wajah kita gitu loh guys, biar kotoran dan sel kulit matinya itu terangkat. Dan juga dia ada essence-nya, jadi green tea-nya ini menyerap lebih dalam ke kulit wajah kita. Nah, kemudian lanjut ke sisi yang halus ya guys. Nah, ketika aku pakai sisi yang halus ini, benar-benar yang tadi aku ngerasa kayak kasar gitu ya kapasnya, apa sih kainnya ini, setelah pakai yang halus benar-benar enak banget dan kayak lembut banget gitu kulit wajah aku. Udah gitu wangi green tea ini tuh seger banget, jadi enak banget deh, kayak tenang banget pakai ini. Guys, tadi yang aku rasain pakai yang kasar emang berasa kasar banget. Terus tapi setelah itu kalau misalkan udah kita pakai yang bagian yang sisi yang halus, yang kasarnya itu kayak hilang gitu dan enak banget diginiin pakai yang lembut, bener-bener seenak itu. Dan wangi yang green tea tuh enak banget, rasanya enak banget, wanginya tuh bikin tenang banget dan wajah tuh kayak bersih banget gitu. Jadi kalian wajib banget cobain pakai Bio Peeling dari Neogen Dermatology ini. Nagih. Oke guys, ini aja reviewnya. Emang singkat, padat, dan jelas banget. Tapi ini aku rekomend banget buat kalian, apalagi kita nih para ibu-ibu yang agak-agak ribet ngepiling-piling wajah, nge-scrubbing-scrubbing wajah, mengeksfoliasi wajah. Kalian wajib banget beli dari Neogen Dermatology ini. Yang green tea ini bagus banget untuk kalian yang punya kulit sensitif sama seperti aku. Nah, kulit aku tuh kan gampang merah. Kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya, itu tuh aku habis scrubbing gitu, aku habis nge-scrub biar kulit wajah aku tuh sel kulit matinya terangkat, tapi ternyata emang bikin kulit wajah aku memerah. Nah, ini aku tadi gosok-gosokin pakai yang kasar aja tuh dia nggak bikin kulit aku merah-merah banget kelihatan gitu loh guys. Dan yang halusnya ini kayak ngeredain dari kapas yang kasar ini, jadi rekomen banget buat kalian pakai dan order. Ya, sharing aku menggunakan biopad ini yang dari Neogen Dermatology, kalian wajib banget coba order di description box aku. Pokoknya kayaknya aku akan beli lagi yang gedean. Ini ada isi yang lebih banyak ya guys. Ini kalau nggak salah harga 50 ribuan yang ini, kalau nggak salah. Pokoknya kalian cek aja di description box aku. Dan ini tuh bener-bener enak banget. Makanya dua kali seminggu aja. Seminggu dua kali aja ya guys, gak usah sering-sering. Kenapa? Karena takutnya mengiritasi kalian. Ada beberapa orang yang sensitif banget kan kulitnya, tapi ini aku sensitif, pakai yang green tea tuh bagus banget dan gak merah-merah, kalian bisa lihat. Oke, itu aja. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, follow Instagram dan TikTok aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di blog sekarang.